Hey, try to turn me up a little bit right now. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah, 10 out of 10, let's wait. I been going big on the pace out of state. Do research, check out the back of my place. I rep so heavy, attack when I take. Still I'm on that for the long. Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Vivo V40 Pro, sebuah peranti mid-range premium daripada Vivo. Tapi apa yang aku dapat rasakan kali ni, dia ada sentuhan yang flagship. Tengok dari segi design dia pun sangat premium serta minimalis. Dan apa yang aku nampak, design dia ni sangat estetik. Lagi-lagi design kamera dia memang nice. Body phone dia juga sangat slim, body yang nipis. Jadi rasa mudah je lah kalau kita nak masuk poket atau masuk dalam bag. Dia tak ada rasa terbeban. Dan disebabkan body dia yang nipis ni, so rasa sedap je lah kalau kita nak pegang phone ni dalam tempoh yang lama. Untuk mengetahui anda semua, Vivo V40 Pro ni memiliki ketebalan yang sedikit lebih tebal berbanding V30 Pro yang sebelum ini. Tapi dia punya perbezaan tu memang sangat nipis lah. Di mana perbezaan dia cuma 0.13mm sahaja. Tapi yang menariknya, bateri pada V40 Pro kali ini lebih besar, 5,500 mAh berbanding yang sebelum ini 5,000 mAh sahaja. So maknanya walaupun dia ada ketebalan yang tak jauh beza sebenarnya, 0.13mm sahaja berbanding yang sebelum ni, tapi dia ada upgrade bateri yang sangat besar lah. Dan apa lagi buatkan Vivo V40 Pro ni rasa seperti phone yang flagship adalah pada bahagian kamera dia. Smartphone ni ada 4 kamera dan kesemuanya memiliki 50 megapixel Zeiss kamera. Even dia punya kamera selfie pun ialah Zeiss 50 megapixel. Dan apa lagi yang padu untuk kamera dia kali ni ialah dia hadir dengan Zeiss multifocal portrait. Ciri ni dah sama seperti phone flagshipnya Vivo. Kini dia bagi pada Vivo V40 Pro. So, dengan adanya multifocal lens ni, lagi best lah kita nak ambil gambar portrait. Sebab dia ada macam pelbagai lens dalam satu kamera sahaja. So, dia ada 24mm, 35mm, 50mm, 85mm dan 100mm. So, memang banyaklah pilihan lens yang boleh kita pilih untuk ambil gambar portrait menggunakan Vivo V40 Pro ni. Untuk hasil portrait dia memang superb. Detail yang sangat sharp, detail yang sangat tajam. Bokeh dia pun nampak real. Pengawalan cahaya yang sangat baik. Dan color science dari Zeiss ni memang buatkan hasil gambar pada V40 Pro ni dah macam smartphone yang flagship. Serius, lawa gila. Dan pada kamera portrait dia ni, kita boleh pilih pelbagai efek bokeh, pelbagai style bokeh. Contohnya dia ada Zeiss Biota, Zeiss Distagon, Zeiss Sona dan Zeiss Plana. So kita boleh guna pelbagai style bokeh ni mengikut kita punya kreativiti lah. Untuk hasil kamera utama dia pula mantap juga. Dia mampu berikan hasil yang cantik, detail yang sangat tajam. Dynamic range dia pun cukup baik. Dan warna daripada Zeiss ni, color science daripada Zeiss ni memang cantik lah. Warna yang true to life, dia punya warna ni lebih ke arah natural. Warna Zeiss kot, memang cantik lah. Untuk hasil gambar pada waktu malam pun sama juga, tetap berikan hasil yang terbaik. Pengawalan cahaya dia memang mantap lah untuk smartphone ni. Dan bercakap tentang night mode, seperti biasa V-serinya Vivo ni mesti ada aura light. Cahaya daripada aura light ni bantu untuk gambar tu nampak lebih bercahaya lah. Apa lagi kan? So dengan adanya aura light ni, dia punya cahaya tu memang sangat bantulah untuk ambil gambar pada waktu malam. Dan yang menariknya, dia punya cahaya ni, dia punya efek cahaya ni adalah bersifat yang soft, bersifat yang lembut. Dia bukan hard, dia bukan kasar seperti cahaya daripada flash smartphone. Jadi dengan adanya bantuan daripada aura light ni, memang buatkan gambar tu nampak lebih nice lah. Nampak lebih versatile, nampak lebih estetik dengan adanya bantuan cahaya yang padu daripada aura light ni. Untuk rakaman video pula, dia boleh merakam sehingga 4K 60fps. Hasil rakaman video ni pun bagi aku dah cukup mantap. Dia punya warna cantik, warna yang natural dan perstabilan image dia pun dapat bekerja dengan baik. Dan dia juga ada rakaman cinematic, sama macam phone flagship. Cuma dia tak sokong sampai 4K lah, hanya menyokong 1080p sahaja. Dan yang lagi menarik pada rakaman video ni, dia ada movie LUTs. Dia punya preset tu ada 8. So kita boleh gunalah preset mana yang kita nak guna untuk letak dalam movie kita ni. Dia macam color grading, tapi Vivo dah siap letak dalam smartphone. Tinggal guna je, tak perlu setting apa-apa lagi. Dan hasil dia pun cukup mantap. Walaupun rakaman 1080p je, tapi details dia pun bagi aku dah cukup nice. Kalau ada cahaya yang
cukup cantik macam ni lah. Jadi kesimpulan pada bahagian kamera smartphone ni, bagi aku Vivo V40 Pro ni memiliki kamera yang paling cantik untuk segmen sekelas dengan dia. Dengan adanya multifocal portrait tu lagi buatkan kemampuan kamera dia ni lebih padulah berbanding smartphone yang lain. Baiklah, lama sangat kita borak pasal kamera dia. Sekarang ni, mesti anda semua nak tahu tentang performance smartphone ni. Jadi, untuk Vivo V40 Pro ni, dia menggunakan chipset Dimensity 9200+. Ini adalah chipset yang sangat powerful, chipset yang berkuasa untuk kita gunakan. Setakat nak main game-game yang berat tu memang tak ada masalah. Smartphone ni mampu berikan performance yang sangat mantap dan juga lancar. Apatah lagi setakat nak buat tugasan harian, setakat nak scrolling Facebook, Instagram, TikTok ataupun nak main Candy Crush. Ada lagi ke main Candy Crush? Setakat nak buat kerja-kerja ringan tu memang tak ada masalah dekat smartphone ni. Dia ada performance yang sangat mantap. Dan smartphone ni bukan saja memiliki performance yang mantap, tapi dia juga hadir dengan cooling system yang padu. Dia ada cooling system yang besar untuk smartphone ni. Kali ni dia dah upgrade lah dia punya vapor chamber, so kita boleh main game tanpa risaukan smartphone ni ada isu panas atau tidak. Baiklah, apa lagi yang di-upgrade oleh Vivo untuk V40 Pro kali ni adalah pada bahagian bateri dia. Sekarang ni lebih besar seperti yang aku cakap tadi, iaitu 5500mAh dan ada pengecasan sepantas 80W. Jadi sekarang ni anda semua akan dapat kapasiti bateri yang besar, 5500mAh, memang cukup untuk guna dalam sehari dan akan dapat pengecasan yang sangat laju lah, iaitu 80W. Baiklah, akhirnya kita tak perlu lagi nak baca, kita tak perlu lagi nak nampak komen yang berbunyi phone Vivo mahal tapi tak ada stereo speaker. Tak ada dah semua tu, sebab pada V40 Pro kali ni dia hadir dengan stereo speaker. Untuk bunyi dia pun bagi aku dah cukup sedap, cukup lantang. Dia punya bass tu pun cukup tendang. Sedap lah bunyi dia. Memang best untuk kita layan movie ataupun nak dengar lagu pada smartphone ni. Selain ada speaker yang sedap, smartphone juga hadir dengan display yang sangat mewah. Dia punya display ni dah macam display pada smartphone yang flagship. Sebab cantik gila dia punya display dan ada kualiti yang sangat mantap lah untuk display pada Vivo V40 Pro ni. Setakat nak layan movie, nak main game semua tu, memang akan rasa enjoy je menggunakan smartphone ni. Dah buat pertama kalinya, V-seriesnya Vivo ni ada IP rating yang sangat tinggi. Jadi, tak perlu risau lagi jika smartphone ni masuk dalam air ataupun terkena air. Nak cuci pun tak ada masalah pada Vivo V40 Pro ni. Jadi sekarang ni, kalau anda semua nak cari sebuah smartphone yang memiliki kualiti yang flagship, tapi bajet tak sampai RM4,000 ataupun tak sampai RM5,000, better go for untuk V40 Pro ni sebab dia ada kualiti kamera yang sangat mantap untuk harga jualan dia. So guys, nampaknya ini saja video untuk Vivo V40 Pro. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.